semoga semangat penonton di studio dan juga penonton di Indonesia menjadi dukungan untuk 9 finalis yang masih bertahan di panggung ini. Tapi satu-satunya yang akan menentukan posisi mereka aman adalah hasil vote Anda, Indonesia. Baiklah. Dan waktu Anda untuk mengirimkan vote akan berakhir. Dan Indonesia dengan ini, line voting kami tutup. Baiklah, seperti biasa saya sekarang akan bertanya kepada para juri. Setelah melihat penampilan 9 finalis pada malam hari ini, siapakah di antara mereka yang kalian prediksi berada di posisi tidak aman? Saya persilakan Mas Once. Wah, ini susah nih. Yang tidak aman ya Mas ya? Semua bagus. Yang tidak aman, satu ya. Satu nama saja yang tidak aman. Saya sebutin yang di luar tim saya saja. Saya ingin tim saya tetap ada. Oke. Kalau saya harus memilih dari antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu nama Mas Onjo. Saya pikir Melissa kurang aman. Melissa, baik. Melissa. Terima kasih Mas Once. Lizzy silakan. Untuk saya berdasarkan performance malam ini sahaja. No, I'm not talking about previous performances. Just for tonight. Performance yang berbanding dengan performance lain, saya rasa malam ni kurang sikit. It's unfortunately malangnya Raffi. I'm so sorry. Raffi. Lizzy, terima kasih. Mei-chan, silakan. Menurut aku hari ini semua kontestan tampil bagus semua sih. Kalau dibandingin yang kemarin ini semua lagi bagus banget sampai saya bingung. Cuman kalau milih salah satu yang paling average ya, Raffi menurut saya. Raffi. Terima kasih Mei-chan. Steve, silakan. My least favorite, right? Okay. On the night. It's not a girl. I think all the girls did great. For me, on the night must have been one of the boys then. Let me see. Refi was okay, was not great. Yeshua, okay, not great. Freddy, I thought was good. Kiki, I think you oversung. Jericho, I didn't get it. So I would have to say Jericho. Jericho? Yeah. Even though you're my team, but I have to, you know, I am Mike Mohidi, I have to say it on the night, how I'm feeling. Yeah. Thank you, Steve. Thank you so Thank much. Thank you. Thank you so much. Baiklah. Juri bisa saja memprediksi. Tapi keputusan untuk para finalis pada malam hari ini tetap ada di tangan Anda, Indonesia. Baiklah, sekarang saya sudah mendapatkan hasilnya. Dan ini adalah saatnya result. Di antara 9 finalis, hanya ada 2 yang berada di posisi terbawah.
juri akan kembali memberikan heart mereka untuk menentukan siapa yang harus tereliminasi. Dan jika hasilnya seri, maka kita akan mengacu pada hasil voting Indonesia. Dan dari hasil prediksi juri, Melissa, Jericho, dan Revi, dari hasil prediksi para juri, kalian berada di posisi tidak aman pada malam hari ini. Namun itu baru prediksi. Dan sekarang saya akan umumkan hasil voting dari Indonesia. Dan Indonesia telah memutuskan yang berada di posisi bottom two adalah kontestan pertama yang tidak aman pada malam hari ini adalah Desta. Kamu tidak aman malam hari ini. Silakan berdiri ke depan. Dan selanjutnya yang harus menemani Desta pada malam hari ini berada di bottom two adalah sekali Jericho, kamu ada di posisi tidak aman malam hari ini. Itu artinya selain Desta dan Jericho, kalian semua aman malam hari ini. Selamat semuanya, silakan kalian meninggalkan panggung. Terima kasih. Terima kasih untuk meninggalkan panggung sekarang, terima kasih. Berdasarkan hasil voting Indonesia, Indonesia telah memutuskan Desta dan Jericho adalah dua finalis yang berada di posisi tidak aman atau di bottom two pada malam hari ini. Dan sekarang nasib mereka berdua akan ditentukan oleh para juri superstar kita. Dan sekarang saya akan menanyakan kepada Once, siapakah malam ini yang akan Mas Once berikan heartnya, Desta atau Jericho? Silakan Mas. Bingung juga nih saya. Desta ada dalam tim saya. Jericho, menurut saya juga nggak jelek-jelek banget malam ini. Desta pun begitu. Kalau saya harus milih ya, I will give my heart to Desta. Mas Once telah memberikan heartnya kepada Desta. You have my heart. You have my heart. Yes. You have my heart. Oke. Okay. Terima kasih Mas Once. Selanjutnya, Lizzie, silakan. Can Mei-chan go first? No.
Hugh Why? First. Mohon maaf, Lizzie. Silakan. Lizzie, giliran kamu, silakan. I love both of you. Jericho, your pitch is always perfect. Desta, I just, oh God, I love you. I love it when you sing. I will give my heart tonight. Just berdasarkan performances dari, you know, the whole of Just Duet, bukan saja malam ni. And I think orang yang saya akan pilih left a bigger impression on me. And that is Desta, you have my heart. Dua heart untuk Desta. Dan Jericho sama sekali belum mendapatkan heart dari para juri. Selanjutnya, Mei Chan, silakan. Saya jujur, saya prediksi saya kalian berdua ini bisa masuk Big Five. Benar-benar Big Five. Dan saya yakin, saya ya itulah audiens ya, kita nggak tahu. Untuk Desta, aku ada pesan. Karakter suara warna kamu itu sama aku tuh sama. Kita nggak boleh salah lagu, dan ketika kita mengeluarkan lengkingan itu terlalu banyak, mungkin penonton di TV ngerasa keganggu karena over gitu. Dan aku paham lah kamu sama aku karena kita punya range yang sama, tarikannya juga sama. Jadi mungkin pesan kalau kamu masih lanjut di babak berikutnya harus ditahan-tahan, mainkan itu. Dan untuk Jericho, kamu bagus, Desta bagus. Udah, gak usah lama-lama deh. Kalau untuk perform malam ini, menurut saya yang agak kurang, Desta. So Jericho, you have my heart. Jericho mendapatkan satu heart dari Mei Chan. Terima kasih. Berarti pada malam hari ini penentuan di antara dua finalis ada di tangan Steve. Okay. This is difficult for me. Because you're both great singers, obviously, to get this far. Desta, I'm still worried that you are not giving me everything in your style. I think which is worrying. And Jericho, for me this evening, you were going through the motions. I didn't feel that you were giving. Your mind was not there. But Jericho, you have had some great performances in the show. So I have to decide whether I go on tonight's performance or whether I have to think maybe it was just a bad performance for you and maybe you'll do better, Jericho. So I think that because it was ladies' night, Desta, you have my heart. Tiga heart untuk Desta itu artinya, Jericho mohon maaf, kamu tidak aman pada malam hari dan kamu harus pulang.
Jericho, boleh peluk gue? Mungkin ada yang lo mau sampaikan untuk penonton ada di studio pun mau penonton yang ada di Indonesia. Silakan. Buat semuanya, terima kasih. Sebuah pengalaman yang sangat membahagiakan bisa berada di panggung Just Duet ini. Sangat luar biasa bisa tumbuh besar dan berkembang di Just Duet. Itu satu pengalaman yang gak akan bisa didapat lagi dimanapun. Tapi saya percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Bahwa ada rencana yang lebih baik dari ini semua. Mohon maaf buat keluarga, teman-teman yang udah hadir di sana. Sorry kalau belum bisa maksimal. Buat semuanya yang udah ngedukung saya, terima kasih. Buat judges, all of the judges, including Bung Mike yang hari ini gak bisa hadir, terima kasih udah boleh jadi inspirasi, udah boleh menjadi pendongkrak semangat, pemberi nasihat, saran, dan semuanya. Jadi orang tua di Just Duet ini, juga untuk seluruh kru Fremantle yang udah membimbing saya. Iya. Kru Net juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya. Jericho, terima kasih banyak. Baiklah, sekali lagi hasil voting Anda Indonesia dan juga keputusan juri telah mengakhiri satu langkah finalis lagi di panggung Just Duet pada malam hari ini. Jadi jangan lupa Sabtu dan Minggu depan kita akan kembali lagi melihat penampilan duet dan finalis, siapakah para duet mereka. Tunggu kejutannya dan tentunya para finalis juga menunggu heart Anda. Jadi kirim vote Anda mulai besok jam 8 pagi. Saya Kevin Julio pamit, selamat malam Indonesia! Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story.